Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Sejong di Kota Miryang, Korea Selatan, menewaskan hingga 31 orang dan melukai lebih dari 70 orang lainnya. Kebakaran bermula pukul 7:30 pagi waktu setempat di bagian instalasi rawat darurat lantai 1 rumah sakit. Kebakaran hebat ini baru bisa dipadamkan beberapa jam setelah kejadian. 200 pasien dan staf rumah sakit dievakuasi keluar rumah sakit dan dirawat di halaman belakang rumah sakit.